Pemirsa, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, telah diperiksa tim Sus Polri terkait kasus yang menjerat suaminya. Putri menjadi saksi kunci pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Pemeriksaan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, masih sebagai saksi dan diperiksa pekan ini. Pengacara keluarga Brigadir J mendesak polisi agar menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan. Hasil pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati ini akan diumumkan pada Jumat hari ini bersama dengan perkembangan kasus penembakan Brigadir J. Saat ini seperti itu, insya Allah tim SUS akan menyampaikan update-nya. Ya, update yang pertama tentang penyidikan akan disampaikan oleh tim SUS. Ya, mungkin Pak Kabareskrim yang menyampaikan langsung. Kemudian update tentang Itsus atau Inspektorat Khusus, demikian juga besok akan disampaikan juga. Baik oleh Pak Irwasum ataupun oleh Pak Irwasum. Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, meminta surat dari keluarga untuk melaporkan Putri ke polisi atas laporan palsu terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Pengacara juga akan melaporkan tersangka Verdi Sambo CS atas kasus pencurian uang di rekening Brigadir J. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menghentikan kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati oleh Brigadir J karena tidak adanya bukti. Dari Jakarta dan Jambi, Tim Liputan iNews melaporkan.